sesuai gambar jigsaw puzzle kendaraan bersama Teacher Ida. Di akhir aktiviti ini, adik-adik semua akan dapat pertama menyuai padan gambar kendaraan secara dalam talian dan yang kedua menyebut nama kendaraan yang telah disuai padan. Hai, assalamualaikum anak-anak didik Teacher Ida. Apa khabar? Baiklah, minggu ini kita akan jalankan satu aktiviti yang menarik. Adik-adik akan menyusun suai gambar. Ha, apa itu susun suai gambar? Susun suai gambar ataupun jigsaw puzzle. Jom kita buat sama-sama. Baiklah, langkah pertama ialah adik-adik perlu klik link yang diberikan. Langkah kedua, adik-adik suai padankan gambar kenderaan yang dipaparkan. Ibu bapa berikan ruang dan masa untuk anak mencuba sendiri ya. Ibu bapa janganlah segera membantu atau tolong menyelesaikan puzzle bagi pihak anak. Tetapi jika anak masih belum boleh, barulah ibu bapa memberi bimbingan. Selepas adik-adik selesai menyuai padan, adik-adik perlu sebut apakah nama kenderaan yang adik cantum tadi. Adik-adik perlu selesaikan kesemua 13 gambar suai padan yang ada di dalam permainan ini. Di hujung permainan, ibu bapa tangkap layar ataupun screenshot paparan markah yang diperolehi oleh anak-anak tadi. Dan sebagai penutup tugasan, ibu bapa isi borang pemerhatian yang diberikan. Tandakan tik pada ruang yang berkenaan. Dan seperti biasa, ibu bapa hantar tugasan kepada Teacher Ida. Alhamdulillah, kita selesai menjalankan tugasan pada minggu ini. Tahniah adik-adik dan ibu bapa semua atas kerja keras semua pada bulan ini. Tahniah. Bye. Jumpa lagi.